Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Ya, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengatasi musik audio yang tidak tampil atau tidak terdaftar di AV Player. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sekarang ingin menggunakan AV Player untuk pengeditan dari Gotes ataupun seperti video-video yang lain ya. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu untuk cara mengatasi audio atau musik yang tidak terlihat di AV Player berikut ini. Ya, sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi AV Player-nya. Nah, di sini jika teman-teman tidak melihat untuk beberapa musik atau lagu yang ingin kalian gunakan sebagai edit video ya, untuk tambahan dari audio. Nah, jadi untuk caranya teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu, ini ada beberapa menu seperti add by URL, namun untuk add by URL ini terkadang tidak berfungsi ya, saya sudah mencobanya barusan dan tidak berfungsi. Dan untuk pencarian atau share pencarian di atas juga terkadang di sini tidak terdaftar juga ya di atasnya. Oke, tidak perlu khawatir, teman-teman bisa langsung pilih saja menu di tiga garis sebelah kiri ya teman-teman ya, di pojok kiri atas. Oke, kemudian teman-teman melihat beberapa menu juga di sini untuk visualizer, kemudian QA equalizer setting dan masih banyak lagi. Langsung masuk ke dalam library di sini ya teman-teman ya. Ya, di sini teman-teman melihat beberapa menu juga seperti beberapa playlist, kemudian artis album. Ya, jadi teman-teman bisa pilih ke folder ya di sini ya, di menu folder. Nah, kemudian pilih ke internal ya, langsung masuk ke internal saja di sini. Oke, di sini tentu melihat untuk beberapa folder di ponsel kalian ya. Untuk melihatnya, teman-teman bisa langsung ke fitur atau beberapa folder ya. Jadi di sini saya sudah mengambil audionya. Nah, di sini saya akan melihat dan klik ke download ya. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa musik atau audio yang sudah tersimpan namun tidak terlihat ya, seperti untuk MP3 net ini temen ya, yang menitnya ini 0.33 di sini. Ya, jadi ini belum masuk. Sekarang saya akan masukkan saja, caranya seperti ini, tinggal klik saja ya temen ya. Ya, tinggal klik saja sekali. Oke, 10 item open it in QA. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Oke, teman-teman, saya akan kembalikan saja seperti ini. Ya, jadi di sini langsung terdeteksi atau masuk ke tampilan musik seperti ini ya. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Silakan teman-teman bisa langsung mulai dengan cara mengedit saja seperti biasanya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.